Gue ada info nih, buat yang mau top up game kesayangan kalian seperti game Black Clover Mobile, One Punch Man The Strongest, Honor of King, dan masih banyak game-game lainnya, kalian bisa top up di lapakuda.com. Dan yang pasti, dijamin termurah, prosesnya cepat, dan juga terpercaya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Top up game favorit kalian hanya di lapakuda.com. Oke, dan satu lagi teman-teman, kalian bisa memasukkan kode promo YPMC untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan bank transfer, QRIS, e-wallet, dan juga yang lainnya. Semua kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk mengupdate ya teman-teman harta ya yang ada di tas ya, sebelum kemunculan ya karakter UR terbaru di server global ya, yaitu si UR Boros Cenah ya teman-teman. Oke, jadi kita lihat dulu ya teman-teman, yang kita butuhkan sih sebenarnya ya black ticket ya teman-teman. Black ticket kita itu harus 300 kurang lebih ya. Kalau mau A2 ya si Genosnya, gue mau A2 Genos ya teman-teman. Kita lihat ya, baru 251 ya, 251 ditambah nanti login 36-an berarti 280-an. Jadi gue tinggal butuh 19 sampai 20 black ticket lagi ya kalau mau ke 300. Jadi aman lah ya, mungkin Genos bisa A2, mudah-mudahan ya A2 Genos gue di bawah 300 gitu black ticket ya teman-teman. Tapi untuk keepsake-nya gue masih kurang 50 black shuriken-nya teman-teman, masih kurang 50 black shuriken-nya ya. Oke, kurang 50 black shuriken ya. Jadi iya, kalau mau nyicil black shuriken mungkin bisa beli yang ini teman-teman. Ini 5 black shuriken ya dengan harga 189.000 ya, atau di sini ya 189.000 sih nggak ada yang worth it di sini teman-teman ya. Ini aja 105 dana harganya 219.000 ya. 105 dana cuma bisa beli 4 sampai 5 ya, lebih mahal cuy ya. 4 sampai 5 black shuriken, lebih murah ini ya. Ini 5 black shuriken ditambah 500 diamond ya. Jadi kayaknya kita cicil untuk beli ini dulu teman-teman. Let's go. Ya, kita cicil satu persatu untuk mendapatkan nanti ya keepsake-nya si Genos Kun teman-teman ya, biar dapat keepsake-nya Genos ya. Jadi nggak terlalu berat nantinya teman-teman ya, dicicil dari sekarang ya untuk mendapatkan keepsake cuy. Oke, kita ambil dulu ya. Good job ya. Dan ini gue masih acak-acakan ya untuk gear-nya teman-teman. Untuk gear-nya tuh ini di sini, di mana aja gear-nya cuy. Untuk gear-nya masih di mana aja cuy. Oke ya, tidak apa-apa. Ini gue masih belum berfokus nyari ini cuy, nyari apa namanya, nyari pusing gue lupa namanya cuy, nyari BP cuy ya, masih belum fokus nyari BP nih cuy ya. Kayaknya gue nggak tahu minggu kapan nih bisa fokus nyari BP dulu ya. Sekarang sih kayaknya masih belum gue cuy, masih belum ya. Gue BP gue udah ketinggalan nih, udah ranking 4 sekarang BP gue cuy. Harus nyalip lagi kedua cuy, supaya di bawah paduka sang maharaja Jolna cuy. Oke lah, nantilah ya. Alon-alon dulu ya, santai dulu ya, santai dulu. Kita ini dulu cuy, arena gue kayaknya turun juga cuy. Arena gue juga turun juga, turun aja semua cuy, turun aja semua nih. Nih, BP gue belum balik semula nih cuy ya, masih acak-acakan nih, masih ada di mana aja nih untuk gearnya ya. Malum nih gara-gara game kampret nih, gara-gara BCM jadi lupa mulu nih. Black Clover apa namanya, One Punch Man cuy. Soalnya One Punch Man belum ada fitur baru, gitu-gitu aja terus gitu cuy, gitu-gitu aja terus ya. Oke, jadi kayaknya kita bakalan coba ya menggunakan si ini cuy, siapa namanya, si G4 ya. Dan nanti mungkin ya ini bakal gue reset nih ya, Metalnet gue reset ya, resortnya gue pindahin ke si paduka sang maharaja Genos teman-teman ya. Jadi siap-siap aja kamu Metalnet ya. Oke, jadi kita lihat arena ya. Untuk arena, iya kita di ranking 4 cuy, malah keselip sama Daruma ya, keselip sama Daruma. Oke, ternyata speedster kita masih belum ganti, pakai Galewind seperti ini ya. Kita pakai ini aja ya, jadi yang ultinya biar pin King Boros sama Metal Bat ya. King Boros Metal Bat, dulu cuy. Untuk si Borosnya ini ada equip nggak? Waduh, Borosnya juga kopongan. Dimana equip Boros gue cuy? Equip Boros gue di mana? Waduh, nggak ada cuy equipnya cuy. Equipnya para Ono Boros. Waduh, equip Boros gue. Kita pakainya dulu ya. Yang B2 cuy, yang B2 dulu, pakai dulu lah ya. Pakai yang B2 dulu untuk Borosnya cuy. Borosnya kita pakai yang B2 dulu. Wish. Ini gue banyak B2 ya. Nah, good job ya. Ini aja dulu Boros ya. Mohon maaf nih Boros ya, bukannya tak cinta nih.
Iya, ini juga kopongan lagi boros. Ini juga kopongan dulu ya, kita pakai kopongan saja borosnya teman-teman ya. Yang penting si Swiryu-nya aja ya, yang penting Swiryu-nya aja ya. Oke, kayaknya line up-nya sudah pakai core boros 10, King, Boros, Metal Bear di depan, di belakang Swiryu, G4 sama Zombie Man ya. Jadi let's go, kita hajar Daruma ya dengan line up-nya. Dia juga tidak menggunakan ini ya, harusnya sih aman gue cuy. Dia tidak menggunakan apa namanya cuy, tidak menggunakan Hellfire Flame ya. Jadi aman harusnya ya, dengan speed menang, harusnya dengan line up sama kita menang cuy. Oke, speed gue lebih cepat ya, Zombie Man gue lebih cepat daripada Gale to the Wind ya. Oke, let's go. Zombie Man, Blade Spin. Nah, ini si job Zombie Man ya. Ini yang gue bingung antara mau pakai Zombie Man atau Flashy Flash ya. Zombie Man atau Flashy Flash, tapi Flashy Flash yang sekarang ya. Flashy Flash yang sekarang, bukan Flashy Flash yang nanti bakal datang, itu udah pasti sih. Oke, ini damage-nya nggak bakal terlalu sadis sih untuk si borosnya cuy. Damage-nya ya B aja, cuma 181 juta cok. Kecil banget damage-nya, turun banget ya. Kalau maksud biasanya 500 juta ke atas cuy. Oke, Metal Bear gue lumayan ya, lumayan 200 jutaan ya. Tapi tenang, kita masih punya Swiryu ya. Pokoknya intinya kalau pakai Swiryu menang speed lah. Menang speed kita bisa menang teman-teman. Orang Ono Hanca lagi, hajar King-nya ya. King-nya masih kali 15 untuk HP armor-nya teman-teman. Masih kali 15 dang Ifuyo. Kita sabar dulu di meta special suit setter ini, kita tidak memiliki ya, tidak memiliki Mel'Jalgad, tidak memiliki Atomic, jadi turu di meta special suit setter ini ya. Kita balik lagi di meta Burning ya, bentar lagi turu si Genos pun. Tunggu Genos pun. Oke, siap 1,5 cuy. 1,5 di dangdang Ifuyo teman-teman. Sabar Al Sabarun. Nah ini dia yang ditunggu ya, dengan Flying Dragon Air Strike teman-teman. Kita lihat 243 juta tujuh mamam, 446 juta mamam lagi, 300 juta mamam lagi, 632 juta anjay roto. Satu kali ulti sama ini, sama siapa namanya, sama si Swiryu. Jadi ulti sama ini roto aja. Bisa satu cuy, menyisakan King ya, menyisakan King cuy, hanya menyisakan King. Slewew, buset anjay, ratu detak cuy, ratu detak cuy, rata cuy. Nih kalau kesini rada susah nih cuy, kesini rada susah ya, nyerang sini rada susah soalnya damage kita menurun ya. Ada Scamper nih, ini anti special center itu siapa ya, imun special center itu siapa ya? Aduh, pusing pala gue cuy. Oke, tapi let's go, kita coba dulu ya hajar Dani. Ini sih sebenarnya sih masih belum bisa cuy hajar Dani cuy. Masih belum bisa ya, tapi kita coba saja ya. Ini damage Swiryu gue menurun enggak di sini, kita lihat. Tadi ini 1M lebih cuy. 1M lebih damage-nya. Nah, nih anak. Ini cuy, si Trash Atomic ya. Aduh, mati cuy. Mati cuy, siapa namanya si G4-nya. Aduh, belum ada. Gak ada G4 nih cuy, gak ada buff attack nih. Buff attack-nya nempel gak sih? Buff attack critical, arena damage up ya. Aduh, gak ada cuy. Gak ada ya, aduh. G4 pun gila cuy, atomic-nya ya. Memang jabal atomiknya cuy. Lah belum. Oh iya gue paham ya. Jadi ujung-ujungnya tetap kalah speed ya kita ya, karena Zombie Man-nya turu cuy. Jadi sebelum dia jalan, si Zombie Man kita sudah turu ya. Jadi gini ya problemnya. Oke, ya udah ketemu ya. Jadi kita harus buka dulu ya si Zombie Man teman-teman. Kita harus buka Zombie Man ya, Zombie Man-nya apa namanya, biar Zombie Man-nya hidup gitu cuy. Ini Zombie Man sama aja bodong. Zombie Man gue menang speed, tapi dia sebelum ulti sudah turu gitu cuy ya. Jadi iya, ketemu satu, berarti kita harus buka dulu Zombie Man-nya ya. Zombie Man-nya ya, ini juga level 1 set. Level 1 ini kita jangan pakai buff attack ya, si Samsul-nya buff HP aja cuy, buff HP ya. Bab HP kalau ada ya, ada sih, cuman di sini ya Metal Bear. Nah ini dia di Metal Bear cuy.
bab HP critical race. Nah, kita cari aja ya HP HP cuy. Oke ya, nanti gue build dulu ya. Ini juga pakai bab HP aja teman-teman. Pakai bab HP aja. Oke, di king harusnya gue punya lah ya. Nah, ini dia ada nih. Tambahan namanya HP HP. Oh, ini buat si metal buat si ini ya. Siapa namanya? Tank Top Master dulu ya. Buat Tank Top Master dulu yang 3 HP enggak ada ya. 3 HP enggak ada. Ya udahlah ya. Teman-teman, jadi mungkin cukup videonya aku cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi target kita nyari BP ya. Terus kemudian arena, lumayan arena masih ranking 3 sini. BP nih cuy, BP nih hina banget nih ya. Kita udah kekejar nih cuy ya. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Padi 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 pad